Halo cuy, selamat datang lagi di channel Motocam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih dengan video kompilasi-kompilasi yang terjadi di jalan raya. Buat teman-teman yang ingin mengirim videonya ke Motocam, langsung saja cek link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi juga nih. Nah, jangan lupa juga nih subscribe channel Motocam. Oke, daripada banyak omong, markimul, mari kita mulai. Itu cuma dapat pukul berapa tuh? Itu masih panjang nggak pasti ya? Kalau misal sungguh apa sekali abang motovlogger ini. Ceritanya lagi NR sendirian, tapi malah doi terseruduk mobil dari belakang. Ya memang doi pun mengakui kalau kejadian tersebut doi yang salah. Karena secara tiba-tiba doi langsung belok ke kiri. Kotaknya ngetin dulu. Waduh, buset dah, dada aja. Patah lagi. Kotaknya. Atas insiden tersebut, si motovlogger pun mengganti rugi atas kerusakan mobil. Itu sih menurut pengakuan si abang motovlogger ya. Ya semoga aja kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semuanya ya, agar lebih berhati-hati ketika mau belok nih. Iya, maaf, iya. Iya, siap. Siap. Online, istilahnya udah setiap hari muter-muter, kalau tau loh. Tiba-tiba nanti sama nyerah diri itu mah. Iya. Iya, iya. Tiba-tiba belok ya pak, saya yang salah sih pak. Oke, ya. Iya maaf pak, ya terima kasih ya pak. Siap. Hampir lockout cie. Nah di video ini si abang motovlogger ini lagi riding uput-uput di pagi hari. Dan tak sengaja doi menjumpai insiden kecelakaan antara mobil angkot dengan driver ojek online. Di sini gak tahu ya siapa yang salah, tapi ya untuk pelajaran aja nih. Jangan berani-berani membuntuti angkot deh dari belakang, bahaya cuy. Alah angkot pak, astaga. Iya. Saat di persimpangan jalan, beberapa motor jatuh berjamaah. Ini diakibatkan karena jalan yang licin dan ngerem mendadak. Pengendara motor ini dikagetkan oleh lampu rem mobil yang seharusnya bohlamnya kayaknya ditaruh di lampu depan nih. Kenapa ditaruh di belakang sih? Otomatis pengendara motor pun terganggu nih matanya karena silaunya cahaya rem. Tanpa pikir panjang, si pengendara motor pun langsung menembakkan lampu jarak jauh. Mantap tuh, pas banget nyolok di mata. Udah tiga jangan sendiri jangan ya. Wow. Saat lagi riding bersama sang istri, si abang motovlogger ini tak sengaja menjumpai mbak-mbak yang jatuh dari motor nih. Ini jujur gak tahu ya penyebabnya si mbak-mbak ini kenapa terjatuh. Mungkin karena terserempet sama motor yang dari lawan arah atau apa, kurang paham dan kurang jelas juga sih cuy. Ya semoga aja untuk banyak gak ada luka yang fatal ya. Ban aku nyepa anjir. Ngeri aku kalau nyepa nih. Ya
seperti biasa ya, ada temen yang mengalami crash, pasti teman-teman yang lain hal pertama yang dilakukan adalah ketawa. Setelah ketawanya puas, baru tuh dibantuin. Kayaknya banyak tuh kelakuan teman-teman laknat yang kayak gini ya. Angkat. Tunggu. Standar. Kita isi bensin dulu guys. Menurut info dari video, si ibu yang pakai jaket pink ini menerobos si motovlogger nih. Ceritanya si mama ini nggak mau ngantri gitu. Pepet terus. Jangan kasih kedor. Dimana ngantri tuh ya ngantri. Gak boleh nyelonong. Yang belakang tuh nungguin. Loh. Iya ki, Mas kira ngantri ki Mas. Jadi gini ya Mak, jalanan kan sudah Anda kuasai tuh sama kaum-kaum Anda. Masa pom bensin mau dikuasai juga sih Mak? Padahal udah disindir-sindir tuh sama si motovlogger. Tetap aja nyelonong gak mau ngalah. Yang belakang ngantri. Lah iya. Lah kok ibunya gak ngantri? Gimana? Ya gak bisa. Semua tuh sabar tuh loh, banyak tuh loh. Udah gak pakai helm nyerobot antrian, tuman sekali mama ini. Kalau gak mau cepet dan gak mau antri, isi pertama aja Mak, atau cari pedagang bensin eceran di pinggir jalan. Daripada nyerobot gini malah jadi masalah kan. Gak ngantri nih. Nah gitu Pak. Penuh Pak. Penuh ya. Ih, matur pun. Sip. Salut dan mantap untuk petugas SPBU-nya. Dan katanya mak-mak itu masih di situ untuk nunggu diisi bensin tuh. Gading bercanda. Terjadi insiden kecelakaan yang terekam kamera dashcam mobil ini antara mobil dengan pengendara motor. Di sini si mobil mau nyebrang, sedangkan pengendara motor kurang sabar nih, kayaknya sedang ngejar lampu hijau. Nggak tahu ya si mobil ini sudah ngasih tanda belum tuh. Menurut teman-teman siapa yang salah di sini? Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini, dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya, dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi selanjutnya. See you next video dan Motocamp pamit.